tanaman jambu bol di belakang rumah. Terlihat tumbuh tunas baru. Ini tunas barunya. Infusnya kosong. Irigasi tetesnya. Nanti ketika hujan ini akan berisi karena di atasnya kasih bolongan. Tuh. Jadi kalau musim hujan seperti ini tidak kita lakukan irigasi tetes. Ini jambu Jamaika. Ini makin subur, saya berharap berbuah. Sedangkan di sini kita menanam sawi pahit. Ini tempatnya belum terisi karena bibit Pak Choi masih saya semai. Sedangkan ini tanaman jeruk. Jeruk manis. Ini jambu bol. Ini jambu bol tadi. Sedangkan ini jambu air di dalam pot. Terjadi rontok buah karena musim hujan. Oh, ternyata masih ada buahnya di sini. Sedangkan di sini ada ciprukan. Ini ciprukannya sudah sangat banyak buahnya. Ini bisa kita petik. Ini bibit durian. Ini daun bawang. Ini jambu air di dalam pot. Ini tanaman cabai rawit di dalam pot. Ini jeruk purut di belakang rumah. Ini daun salam. Ini ada cabai rawit sudah mulai berbuah banyak. Ini kemarin yang kita lakukan yaitu sambung sisik. Kita ingin buat yaitu bonsai jambu kristal. Kita lihat nanti pertumbuhannya. Ini sawi pahit. Sawi pahitnya daunnya lebar. Ini saya mau membuat tanaman nanti diletakkan di sini. Rencananya besok mau buat rumah tanaman di belakang sini dengan menggunakan besi dan kayu. Bahan sudah siap dan butuh tempat membuatnya. Nah, ini sedangkan ini adalah wow, bunganya lagi banyak-banyak. Ini belimbing madu. Itu impusnya. Jadi impus tanaman ini kalau musim hujan tidak saya alirkan, tapi kalau mau mengalirkannya tinggal ditekan seperti ini. Nanti akan menetes air. Karena musim hujan tidak perlu teteskan. Ini sama jambu air, kita sambung dengan jambu berbagai jenis. Ada 4 jenis jambu air, jambu madu, jambu air hijau, dan yang lain. Sedangkan ini adalah cabai rawit. Itu semayan Pak Choi. Ini cabai rawit, bibit durian. Ini kita menanam kangkung di dalam pot. Ini kangkung di dalam pot. Kita
karena musim hujan saya harap nanti dia akan tumbuh dengan cepat. Dan ini kita tanam kunyit, ini cabai rawit, ini tanaman jahe. Ini sahabatku jahenya. Dan ini juga tanaman kunyit. Jadi kita juga menanam rempah-rempahan di rumah agar tidak beli rempah-rempahan. Di daun jeruk purut. Dan ini kolam ikan. Jadi ketika mau menyiram tanaman, saya menggunakan air kolam ikan. Sekarang isinya ikan nila. Lagi pembibitan, membeli indukan ikan nila supaya nanti bisa ada bibit ikan nila sendiri dengan anakannya. Inilah sahabatku di belakang rumah situasinya sekarang. Dapat saya manfaatkan untuk berbagai tanaman. Tinggal menunggu waktu, ini libur satu hari besok, untuk lebih giat lagi membersihkan belakang sini untuk bisa menanam sayuran. Ini pakcoy dan benih terong hijau sudah saya semai. Ini ada semaian. Ini terong hijau, sedangkan itu pakcoy. Jadi kalau sudah jadi, mau saya buat rumah tanaman, diletakkan di sini. Demikian sahabat, situasi kebun di belakang rumah. Musim hujan sekarang, jadi tidak perlu banyak menyiram. Terima kasih telah menonton.